بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته يغفر الذنوب والخطيئات والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم المخلوقات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرامات أما بعد بابا إبو إبو جماعة Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada maghrib hari ini kita dalam kondisi sehat wal afiat. Kita dalam kondisi konsisten terhadap Islam kita, iman kita dan ibadah kita. Semoga konsistensi ini dan keistiqomahan ini insyaallah terus Allah berikan dalam kehidupan kita insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul qudwah dan teladan kita dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan kita semua yang selalu konsisten terhadap Islam dari yaumil qiyamah. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Akhir-akhir ini keislaman kita itu ditantang dengan kondisi zaman. Memang kita ini hidup di akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min asyratis saah," di antara tanda-tanda zaman itu kata Rasul, "Yurfa'ul ilma, yurfa'ul ilmu wa yazharul jahl." Ilmu diangkat, kebodohan merajalela. Ilmu diangkat dan kebodohan merajalela itu zaman kita sekarang. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lin-nasi sanawatin khadda'at." Nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. "Yukazzibu bihi, yukazzibu fiha as-sadiq." Orang jujur di zaman itu akan dibohongkan, didustakan. Sebaliknya pendusta dipercaya. Jadi zaman kita ini penuh dengan fitnah yang luar biasa. Tapi pembahasan kita bukan masalah fitnah ini. Ini metode, materi sendiri insyaallah. Mengapa? Dari kondisi seperti ini lahir pemahaman Islam. Akibat kejahilan ini muncul aliran-aliran yang luar biasa sesatnya. Muncul pemahaman Islam yang keliru. Antara pemahaman Islam yang kemudian sangat dangkal, yang kemudian mudah menyalahkan orang lain karena hanya mengetahui satu pendapat dalam agama. Dan yang kemudian yang kedua, muncul kemudian kelompok lain yang sangat mudah menambah-nambah agama. Setidaknya ada tiga yang muncul sekarang di zaman kita ini. Di dunia, di Indonesia, di bangsa kita Indonesia, negara kita Indonesia. Yang pertama disebut ini dengan New Khawarij. Al-Khawarij Al-Judud. Orang-orang yang memahami Islam secara dangkal yang disebut dengan Khawarij Modern. Mereka mudah mengkafirkan orang. Nah, ini barangkali yang melahirkan ISIS dan sebagainya. Yang kedua, orang yang kemudian agama itu dibuat-buat. Agama sesuai dengan kehendak hawa nafsu, sehingga mereka tidak kemudian menerima agama ini dari sumbernya yang asli Al-Quran, Sunnah dan para sahabat. Mereka kemudian mengklaim
ada imam-imam yang lebih mengetahui agama ini dari para sahabat, bahkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ini yang kita kenal dengan Syiah, dengan beraninya mengkafirkan para sahabat, mereka seakan-akan lebih pintar dari sahabat. Yang dikafirkan itu sahabat-sahabat Nabi yang dicintainya, istri-istri Nabi, mantu Nabi, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari kebodohan ini, mereka menjadikan agama ini agama laknat, padahal agama ini agama rahmat. Jangan sekalian rahmati Allah. Inilah kemudian di mana-mana saya ceramah, saya menyampaikan apa yang disebut dengan Islam wasatiyah. Kelompok yang ketiga ada kelompok liberal, membolehkan semua dalam agama. Kelompok ini kemudian berkiblat kepada barat, menuhankan akal. Apabila akal berbenturan dengan nas, dalil Quran dan hadis, maka mereka menolak Quran hadis, kemudian lebih mengutamakan akal dengan dalil bahwa ayat-ayat itu tidak relevan lagi terhadap zaman. Jemaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana agama yang dibawa oleh Rasul, Islam yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian kami jadikan kalian umat moderat. Walaupun moderat, kata moderat ini belum mencukupi makna wasatiyah itu. At-Tabari menjelaskan bahwa ummatan wasata yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itu adalah ummatul adalah, umat yang adil. Meletakkan setiap masalah sesuai pada tempatnya. Itu namanya ummatul adal. Melakukan sesuatu sesuai porsinya, proporsional. Tidak tafri, tidak ifrat, tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Itu yang disebut ummatul adal. Tafsir dari ummatul wasata. Yang kedua, ummatul wasata ini bermakna juga al-ummah al-khairiyah, umat terbaik. Umat ini semua melahirkan kebaikan. Tidak ada umat Islam melahirkan kejahatan. Islam selalu melahirkan peradaban bagi manusia, melahirkan rahmat, bukan melahirkan laknat, bukan melahirkan bahaya, kerusakan. Tidak, ia melahirkan kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan kita dengan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang pernah diorbitkan dari kalangan manusia. Yang ketiga, jemaah sekalian rahmati Allah, ummatul wasata itu bermaksud ummatul fudala atau afdalul ummah, umat yang unggul. Umat ini syariatnya unggul dalam segala hal. Unggul dalam bidang politik, unggul dalam bidang akidah, unggul dalam bidang syariah, unggul dalam bidang akhlak, unggul dalam bidang pendidikan, unggul dalam bidang ekonomi dan seterusnya. Ini disebut ummatul fadilah. Jadi kalau bicara ummatul fadilah itu ternyata luas kan. Umat yang unggul, umat terbaik, umat yang adil, proporsional, tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, saya akan menjelaskan sebenarnya ada tiga keunggulan umat ini, atau ada tiga dimensi Islam ini kita lihat terkait dengan wasatiyah. Ada tiga dimensi. Dimensi pertama ada yang kemudian disebut dengan dimensi akidah. Jadi masyarakat rahmati Allah SWT, Islam itu tidak lepas dari tiga dimensi.
Yang kedua ada dimensi syariah atau ibadah, muamalah dan seterusnya. Dan yang ketiga ada dimensi akhlak. Dimensi akhlak. Islam tidak bisa dipisahkan dari tiga hal. Islam adalah akidah, syariah, akhlak. Makanya ada kemudian rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Rukun iman adalah akidah, terkait dengan akidah, iman pada Allah, pada hari akhirat, pada malaikat dan seterusnya. Dimensi syariah adalah rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Dan dimensi akhlak adalah rukun ihsan, kesempurnaan Islam. Tiga-tiganya ini harus ada dalam agama ini. Oleh karenanya jangan pernah kita melihat Islam ini satu dimensi saja, hanya akidah saja. Keliru Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita kadang, ya sekalian rahmati Allah, sebagian orang ini enggak melihat Islam ini hanya dari kacamata akidah saja. Seluruh peranggaran yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan oleh umat selalu dilihat akidahnya saja. Sehingga sedikit-sedikit kafir. Kenapa? Karena pelanggaran akidah itu memang hukumnya kafir, musyrik, munafik, bid'ah dan seterusnya, khurafat dan sebagainya. Kalau pelanggaran akidah, nah apakah perbuatan kita ini hanya perbuatan akidah semuanya? Tidak. Ada hukum lain yang di sana bukan hanya sekedar kafir, munafik, musyrik dan seterusnya. Ada di sana ada sebut halal haram, mubah makruh, sah batal. Itulah yang disebut dengan hukum-hukum ketika kita melanggar syariat, melanggar hukum-hukum Allah, menipu, haram hukumnya, bukan kafir hukumnya. Minum khamar, haram hukumnya, bukan kafir. Jadi kacamatanya beda. Kalau dia melanggar minum khamar, berzina, membunuh dan seterusnya, bukan kacamata akidah, bukan dimensi akidah yang kita nilai, tetapi dimensi pelanggaran syariat. Makanya juga hukumnya beda-beda. Jadi orang-orang yang jarang sholat di masjid bukan kafir atau munafik atau syirik, tidak. Tetapi dia berdosa dan seterusnya. Orang yang dimensi yang ketiga yang disebut dengan dimensi akhlak. Pelanggaran dimensi akhlak ini juga berbeda dengan pelanggaran akidah dan syariah. Orang yang kurang ajar, tidak sopan dengan orang tuanya, apakah disebut kafir? Disebut haram halal? Batal sah? Tidak. Disebut terpuji atau tercela? Patut tidak patut? Ini disebut dengan pelanggaran akhlak. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT. Ibu-ibu bisa dipahami. Jadi pelanggaran akidah itu beda hukumnya, pelanggaran syariah beda hukumnya, pelanggaran akhlak beda hukumnya. Jangan kita melihat orang satu kacamata saja. Kasus kemarin baca Quran pakai langgam Jawa, ramai itu. Para ahli qura, para ulama, ahli syariah, ahli tafsir dan seterusnya, para dai juga ramai. Hukumnya halal apa haram? Kalau bicara halal haram, kita bicara tentang apa? Akidah, syariah atau akhlak? Masalah syariah berarti. Makan babi, minum khamr dan seterusnya. Ada yang mengatakan ini haram. Ini ta'assub, musyrik dan seterusnya. Ada mengatakan boleh, tidak ada masalah, yang penting terjaga tajwidnya. Dalil menolak itu juga dhaif. Sebuah hadis riwayat Tirmizi, saya sudah takhrij hadis ini, sudah cek hadisnya, hanya diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani. Kemudian setelah Huzaifah Al-Yamani, generasi berikutnya itu tidak ketahuan siapa. Itu yang mendhaifkan hadis ini. Hadisnya adalah
akan datang sebuah masa orang-orang baca Quran dengan melodi, menjadikan Quran sebagai nyanyian, mengikuti ahli kitab. Bacaannya tidak masuk ke hati, tetapi menunjukkan fitnah bagi yang membacanya dan yang mendengarnya. Itu hadis riwayat Baihaqi dan Tirmizi. Memang hadis itu dhaif. Maka dari yang mempertahankan langgam Jawa, langgam Medan, nanti akan ada semua nanti seluruh Nusantara, langgam Sulawesi, langgam Sunda dan seterusnya. Ini kalau tidak dijawab akan terus nih kemenang, karena tidak ada dalil yang bisa melarang. Nah, makanya saya jelaskan materi ini, kira-kira bagaimana menjawab. Nah, kita umat Islam harus bisa jawab. Jangan bisa itu haram saja, dalilnya mana, alasannya apa, argumentasinya gimana. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, saya tanya kita sekalian setelah saya jelaskan ini. Bacaan Quran dengan langgam Nusantara ini, dengan lagu-lagu, nanti akan lagu dangdut, lagu rap, lagu rock, nanti akan ada. Apakah haram, halal, musyrik, kafir dan sebagainya? Atau apa hukumnya? Bingung juga kita, umat Islam. Padahal kita sudah berislam lama sekali, udah ngaji juga lama sekali. Apa yang dilanggar dari dimensi tiga dimensi ini? Ada yang dilanggar atau tidak ada yang dilanggar? Jemaah sekalian dirahmati Allah, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, langgam Nusantara, ini contoh kasus saja, tidak ada pelanggaran akidahnya selama terjaga tajwidnya, makhrajnya dan seterusnya. Alasan mereka kenapa? Lagu-lagu sekarang itu kan juga lagu non-Arab juga. Ada lagu Rasja'a dan Nawam, itu dari Irak datang, yang dipakai musabah-musabah korid pada korid. Ada lagu Nahwan, Nahwan itu dari dekat dengan Tehran. Ada lagu Bayati, Hijaz, Sikor dan seterusnya. Nah, apa bedanya itu dengan langgam Jawa? Oleh karenanya tidak ada pelanggaran akidah, dia tidak kafir selama terjaga. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada tiga hadis Bukhari Muslim. Man la yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa yang tidak melakukan Qur'an bukan umatku. Hadisnya malah perintah melakukan Qur'an itu justru hadis sahih. Nah, Allah kita ini dalilnya kuat mereka. Yang pro langgam. Atau bapak-bapak ibu-ibu pro langgam atau tidak? Enggak ya. Nah, gimana jawabannya? Secara akidah tidak, secara syariah juga tidak. Tidak haram. Kenapa? Selama Al-Quran terjaga maknanya dan seterusnya. Ini saya ini melemparkan masalah biar kita apa namanya paham betul ini Islam. Terus apa yang dilanggar? Yang dilanggar di sini adalah akhlak, jemaah sekalian. Ini yang dilanggar. Inilah yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini. Nah, apa itu akhlak? Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah hayatun rasikhatun fi nafsi tasduru minha al-af'al min bayni fikrin wal wiyati. Akhlak adalah nilai-nilai yang ada dalam jiwa, terpatri kuat dalam jiwa, yang melahirkan perilaku. Jadi beda akhlak, beda perilaku. Perilaku itu nilai. Apa namanya? Akhlak itu nilai. Kalau perilaku terjemah dari nilai, aplikasi dari nilai, praktek dari nilai, nilai-nilai. Saya enaknya itu, senangnya itu jujur, enggak bohong. Nah, dalam praktik sehari-hari dia tidak bohong dan jujur seterusnya. Itu yang disebut perilaku.
Tapi nilai yang terpatri dalam nyawa itu disebut akhlak. Jamaah sekalian dirahmati Allah, akhlak ini, dimensi akhlak itu ada tiga. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada manusia yang lain. Akhlak pada orang tua, pada tetangga, pada saudara, dan seterusnya. Akhlak pada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita beribadah pada Allah dengan khusyuk. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akhlak yang paling besar kepada Allah adalah ketika kita taat semua perintah Allah. Itu akhlak. Kemudian kita sholat dengan khusyuk. Makanya kemudian rukun ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kita menyembah Allah itu harus khusyuk. Cara khusyuknya gimana? Seakan-akan melihat Allah. Itu dimensi ihsan. Rukun ihsan yang kita kenal dengan rukun ihsan. Kita sholat tidak hanya menggugurkan kewajiban. Kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, akhlaknya kepada Allah kurang bagus. Tapi akhlak kita kepada Allah SWT, ketika kita sholat, gak main-main. Maksudnya khusyuk betul, seakan-akan bertemu Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'indahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, bacaan langgam Nusantara itu melanggar akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena Al-Qur'an ini diturunkan dengan air mata. Al-Qur'an itu diturunkan dengan darah dan perjuangan, dengan serius, tidak dengan lagu-lagu. Al-Qur'an itu diturunkan dengan penderitaan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza yutla 'alaihim ayatu rahman kharru sujjadan wa bukiya." Orang-orang yang apabila membaca Al-Qur'an, dibacakan kepadanya Al-Qur'an, maka kemudian mereka sujud dan menangis. Al-Qur'an bukan dibaca dengan seni, dengan nyanyian, tidak akan menangis orang. Tidak akan khusyuk orang. Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza walladzina yas'alunaka 'anil anfal, wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhum zadatuhum imana." Orang-orang yang apabila dibacakan Al-Qur'an, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya. Jadi Al-Qur'an itu harus dibacakan kemudian menggugah hati, menambah iman, bukan kemudian menambah seni, menghidupkan asabiyah, nasionalisme, tidak. Inilah yang dilanggar oleh langgam itu. Mengapa lagu-lagu Bayati, Rizq, Sipo, dan Nahwa, dan seterusnya itu semua sedih? Kenapa? Karena Al-Quran itu harus dibaca dengan khusyuk, dengan kesedihan, dengan air mata. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran wa antum tabkun." Bacalah Al-Quran dan kalian menangislah. Kalau langgam Jawa, langgam Rob, nanti kapan orang menangis? Fa'ilam tabku, fatabahku, kata Rasulullah. Nah, hadisnya sahih. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka nangis-nangis. Dosa akan nangis. Inilah yang dilanggar oleh langgam itu. Pelanggarannya apa? Melanggar akhlak. Jadi Islam ini bukan cuma akidah, syariah, halal-haram saja, tidak. Islam ini ada yang disebut dengan akhlak. Kalau kita melanggar itu, apa yang disebut? Terpuji, tidak terpuji. Patut, tidak patut. Baik dan buruk. Itu akhlak namanya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah. Contoh saja. Orang jadi imam, pakai jeans, baju kaos, tidak pakai peci. Haram-haram. Enggak ada kaitannya haram-haram. Melanggar syariat enggak? Melanggar syariat? Enggak melanggar, dia menutup aurat, menghadap kiblat. Apa kurangnya? Yang dilanggar apa? Akhlak yang dilanggar. Dan tahukah
kita melanggar akhlak itu melanggar apa? Apakah melanggar akhlak itu hanya biasa-biasa saja? Melanggarnya itu sederhana, tidak berdosa. Nah, ummatan wasata akan menjelaskan ini. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW. Jadi hukum melanggar akhlak ini ada baik dan buruk, terpuji tidak terpuji, patut tidak patut. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling tinggi imannya, akmalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa. Jadi makin tinggi akhlaknya, makin tinggi imannya, makin sering melanggar akhlak, makin sering melanggar keimanan itu sendiri. Ini tidak bisa dipisahkan antara akhlak dan Islam ini. Melanggar akhlak sama dengan melanggar Islam itu sendiri. Makanya kata Rasulullah SAW, ini hadisnya, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu akhlak. La dina liman la akhlak, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Jadi kalau melanggar akhlak sama dengan melanggar agama, jemaah sekalian. Nah, sekarang ibu-ibu bisa jawab dari langgam itu. Halal apa haram? Terpuji tidak terpuji? Musyrik atau kafir? Nah, inilah Islam yang sempurna itu, jemaah sekalian. Islam itu tiga dimensi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, jangan separuh-separuh. Melihat Tuhan hanya akidahnya saja, tidak. Islam itu bukan cuma syariah saja. Walaupun Ibnu Taimiyah menggeneralisir bahwa Islam itu syariah. Syariah itu Islam. Itu dalam arti bahasa. Tapi dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam itu tiga dimensi. Ada yang disebut dengan dimensi akhlak. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadis berikutnya, aku tidak diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini sama sekali dirahmati Allah. Pertama kali didakwahkan oleh Rasul. Pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Saya tanya bapak-bapak sekalian, Nabi SAW sebelum jadi Nabi dikenal sebagai apa? Al-Amin. Al-Amin ini artinya apa? Jujur terpercaya. Jujur ini akidah, syariah atau akhlak? Jadi Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, dia sudah menampakkan akhlak, sudah mengajarkan akhlak. Manusia yang paling dikenal paling baik, paling ramah, paling lembut. Makanya kata Rasulullah SAW, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Islam ini adalah akhlak. Jadi tidak ada agama, tidak ada Islam. Bukan Islam orang yang tidak berakhlak. Apalagi melaknat para sahabat. Tukang melaknat itu berakhlak apa enggak sih? Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, ini saya sering singgung tentang Syiah ini karena merajalela di negeri kita. Saya sudah menulis buku tentang Syiah, kesesatan Syiah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya sudah terbit bukunya dan sudah dibagikan seluruh Indonesia insyaAllah. Islam, Rasulullah SAW mengajarkan kita melaknat orang kafir juga tidak boleh. Gimana mungkin melaknat istri Rasul? Kenapa? Karena Islam ini rahmatanil alamin. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah, kasih sayang itu akidah atau akhlak? Cinta, lemah lembut, itulah Islam, rahmatanil alamin. Jadi seakan-akan Islam ini akhlak sekalian. Nah, kalau ini dilanggar, Al-Quran kemudian panggil lagam-lagam itu dan seterusnya, sama dengan melanggar ajaran besar Islam ini. Kenapa? Nanti akan ada generasi berikutnya yang akan membaca Al-Quran dengan dangdut, dengan lagu pop dan sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah sekalian rahmati Allah, akhlak
dalam Islam itu kunci kesuksesan. Jadi kalau kita udah berakhlak, Bapak Ibu sekalian, itu sukses insyaallah. Baik dalam keluarga maupun dalam bisnis. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah itu modalnya apa sih? Akhlak apa harta? Karena akhlak. Jujur dalam berbisnis. Apa yang terjadi? Tertarik Khadijah. Orang yang paling kaya, orang yang paling mulia, orang yang paling cantik dan seterusnya. Sukses dalam keluarga karena akhlak saja. Sukses dalam bisnis, ekspor impor ke Syam, pedagang baru, bisnis baru, tapi kemudian sukses yang luar biasa. Kenapa? Karena akhlak. Ini belum ada Islam waktu itu, belum ada wahyu, tapi udah ada akhlak. Sukses dalam politik, beliau menjadi nabi sekaligus menjadi presiden, menjadi khalifah, karena akhlak. Sukses dalam tarbiyah, tarbiyah mendidik para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallahi linta lah." Dan dari bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, hendaknya engkau lemah lembut. Ini lemah lembut akidah atau syariat atau akhlak? Lemah lembut kata Allah. "Linta lah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau engkau keras aja dikit, apa namanya, keras hati, kemudian ucapannya kasar dan seterusnya, lanfadu min hauli, akan mereka akan lari dari Muhammad. Itu kunci kesuksesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunci kesuksesan Nabi mentarbiyah para sahabat. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an semua dakwah Nabi itu pakai akhlak, Mas kalian. Nabi Musa misalnya menghadapi siapa Nabi Musa? Fir'aun. Manusia terjahat yang pernah ada di muka bumi. Ketika Fir'aun menanggung Tuhan, itu iblis dan setan-setan rapat darurat. Kenapa rapat darurat? Dia bilang, ada kejadian penting. Kata iblis ini, rajanya setan. Apa itu? Kita udah ada saingan sekarang. Kenapa? Ada yang menanggung Tuhan. Ini luar biasanya Fir'aun dan setan. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada manusia model kayak gini. Apa kata Allah kepada Nabi Musa sebelum berdakwah kepada Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakka aw yakhsha. Wahai Musa, ucapkan padanya kata-kata yang lemah lembut. Lemah lembut akhirnya akhlak. Pada Fir'aun yang jahat dan minta ampun, kita masih berakhlak. Bagaimana kepada para sahabat, kepada istri Nabi Rasulullah? Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini suksesnya. Inilah ajaran Islam yang lengkap itu, ajaran akhlak. Yang berikutnya, sukses dalam dakwah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri kesuksesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membawa Islam ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah, dia menjelaskan tentang dakwah. Pertama kali dapat wahyu disuruh dakwah. Bayangkan orang enggak pernah sekolah suruh dakwah. Waktunya habis. Gak pernah sekolah suruh dakwah. Apa yang terjadi? Beliau kemudian, jadi Umi itu, buta huruf itu bukan bodoh, buta huruf saja, skillnya aja gak ada, tapi cerdas. Itu namanya Umi. Makanya kemudian beliau mengundang para penduduk Mekah di Bukit Safa. Ketika hadir semuanya termasuk Abu Jahal, apa kata beliau? Kalau saya mengatakan kepada kalian, wahai masyarakat Mekah, ada musuh dari belakang Bukit Safa ini menyerang kita di Mekah ini, apakah kalian mempercayai aku? Apa kata para tokoh-tokoh Mekah?
Sadaqnaka ya Muhammad ma jarrabna 'alayka kadhiba. Kami akan mempercayai wahai Muhammad karena kami tidak berpengalaman melihat engkau berdusta. Apa yang diuji? Akhlak atau akidahnya langsung? Akhlak. Maka kemudian orang, kemudian apa kata Rasul? Sekarang aku mengatakan kepada kalian bahwa kalau kalian ingin selamat di dunia dan akhirat masuk surga, mau kalian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru kemudian terpecah manusia waktu. Ada yang masuk Islam, ada yang mengatakan tabarlaka ya Muhammad alihaza jama'atana. Abu Jahal mengatakan seperti itu, celaka engkau wahai Muhammad, karena ini kamu mengumpulkan kami, yaitu mendakwakan Islam. Maka kemudian turun surat Al-Lahab. Dakwah itu dimulai dengan akhlak, jemaah sekalian. Oleh karenanya Indonesia ini masuk Islam, konversi besar-besaran orang Hindu. Ya, di Indonesia abad ke-14 masih. Itu konversi besar-besaran ke Islam, itu karena apa? Dakwah. Pakai perang. Pakai akhlak, jemaah sekalian. Pedagang dari Gujarat, dagang dengan jujur, senyum dan seterusnya. Para raja itu kemudian nanya, kalian agamanya apa sih? Kok baik banget menolong orang, senyum dan seterusnya, gak pernah kasar, jujur, tidak pernah berbohong. Agamanya apa? Kami Islam. Ajarkan kami Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong karena akhlak. Inilah Islam yang bawa sofia itu. Kita menempatkan akhlak di atas. Bukan kemudian kita melihat manusia dengan kacamata kuda, kacamata akidah saja. Karena akan mudah mengkafirkan orang, memusyrikkan orang, mengeluarkan orang dari Islam. Atau kacamata syariah saja, dikit-dikit halal haram saja. Tidak. Islam sangat sempurna. Islam ada patut tidak patut. Islam ada terpuji tidak terpuji. Islam ada baik dan buruk, sendiri dan seterusnya. Inilah ajaran Islam yang wasatiyah itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini ada manfaatnya. Kalau masih ada waktu silakan, ada mungkin menambahkan dan bertanya silakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah Allahu